Selang tahun baru 2014 nanti, Mulan Jamila dan artis Republik Cinta Manajemen yang lainnya akan tampil untuk mengisi acara tahun baru di sebuah hotel di Jakarta. Dalam acara tersebut, Mulan akan berkolaborasi dengan Cakra Khan dan juga Regina. Dan sekarang ini, mari sama-sama kita lihat bagaimana persiapan Mulan Jamila untuk penampilannya nanti. Persiapan tahun baru aku sekarang sama Cakra Khan juga sama Regina lagi latihan. Ini final ya, latihan final. Sebenarnya sih bentuknya sih kita minta satu kali lagi lah latihan buat biar kids mudah-mudahan besok atau nggak lusa. Lusa nggak mungkin ya. Kita tanggal 26 mudah-mudahan bisa. Dan persiapannya lumayan ribet karena lagunya yang aku bawain 10 lagu, 5 lagu aku sendiri dan 5 lagu lagu bule. Bawain lagu bule dan semua upbeat. Seru ini tentang anggota aku sendiri karena Aston Marina Jakarta itu juga niat banget gitu ya tahun baru dengan konsep yang bisa dibilang ya kita nggak bisa menyepelekan niat keseriusan mereka gitu. Mulai dari dipikirin temanya itu api, temanya api dan lagu-lagunya cenderung panas, cenderung lagu-lagu yang bisa memancing bukan emosi ya, adrenalin gitu. Prosesnya itu 2 bulanan ya, dua bulanan dari mulai awal ya pemilihan lagu gua apa aja itu dari 2 bulan yang lalu di fix lagunya ini di store sampai anak band mana yang kita tunjuk untuk ngiringin kita bertiga itu dari mulai 2 bulan yang lalu terus ya sampai sekarang. Sejauh ini sih kesulitannya mungkin waktu aja kali ya. Kalau aku kebetulan band yang ngiringinnya band aku sendiri, jadi mungkin ya bisa ngikutin. Maksudnya pada saat latihan aku bisa nyuri-nyuri untuk bisa ikut juga. Tapi nah ini waktunya yang gak bisa matchingin antara aku, Regina sama Cakra. Dan mereka berdua ini adalah artis Indonesia yang full job. Dan ya tapi ya terbukti ini hari sebenarnya satu hari doang bisa latihan bareng sama mereka. Tapi ya sejauh ini sih alhamdulillah karena Regina sama Cakra juga ya profesional ya. Lagu aku 9 lagu Regina, 9 lagu Cakra. Pihak Aston Marina Jakarta ya yang meminta. Jadi aku terima beres aja. Jadi ibu nggak terima beres juga sih ya, maksudnya terima PR. Jadi aku, Cakra dan Regina terima PR nih, silahkan kerjakan. Jadi mulai konsep baju gimana pada saat nanti kita di panggung. Kemungkinan juga rundown juga mereka yang menentukan. Ya nggak jauh-jauh dari api lah. Ya mungkin kalau api warnanya merah, mungkin basicnya itu aja dulu. Kalau aku misalnya nanti ini nggak surprise lah. Kolaborasi 3 penyanyi dengan kualitas suara yang wow ya kan, Cakra Khan, Mulan sama Regina. Betul. Oh, pecah nanti tuh malam tahun baru. Iya, betul banget. Oke.